Buah langsat ini merupakan buah ciri khas dari Kabupaten Tabalong. Dan buah langsat ini yang menjadi cikal bakal dari motif batik Tabalong. Peradaban manusia banyak dipengaruhi oleh alam di mana mereka tinggal. Sebelum benang ditemukan untuk ditenun menjadi kain, manusia yang dikaruniai Tuhan kecerdasan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, termasuk baju sebagai penutup tubuh. Oke, okay, ini nggak apa-apa berarti yang di sini. Oke, Pak, ini biasanya namanya pohonnya disebut pohon apa sih, Pak, penduduk lokal? Kalau pohon ini pohon pontutun. 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 Oke. Kalau penduduk lokal lainnya, sebutan lainnya mungkin ada lain, Pak? Kalau penduduk lainnya ini, yaitu Tarap Gundang. Tarap Gundang. Atau? Duluang, Pak, ya, Duluang. Serat dari kulit kayu menjadi salah satu pilihan sebagai bahan pembuatan baju. Kulit kayu yang diambil seratnya haruslah jenis kulit kayu yang kuat dan tidak mudah putus saat diolah. Yeah. Oke, ini ukuran kayunya sekitar segini, Pak, ya? Berarti yeah. Minimal diameter yang bisa dipakai untuk bahan untuk buat baju dari kulit kayu ini berapa sentimeter nih, Pak, kira-kira? 20 cm. 20 cm sekitar segini nih, ya? Iya. Yeah. Segini, Pak, luar biasa. Oke, jadi dihitung per jengkal lagi, Pak, ya? 5 jengkal ini kan... 5 jengkal. Panjangnya sekitar 1 meter lah. 1 meter, ya. Oke, ini udah dapat satu, Pak, ya? Iya. 1 meter ini. Ternyata lumayan berat, Pak, ya? Iya. Tapi aman kok, Pak, saya kuat. Iya. Ya. Saya bantu, ya. Di suku Dayak Deah Upau, mereka menggunakan jenis kayu tarap udang. Kayu tarap udang ini sangat mudah tumbuh dan banyak terdapat di desa ini. Sekarang ini, hanya sedikit orang yang mau melestarikan baju dari serat kulit kayu. Jauh sebelum manusia mengenal kain ataupun pakaian yang kita gunakan saat ini, mereka menggunakan salah satunya adalah kulit kayu yang digunakan sebagai penutup diri ataupun bahan sandang. Pak, ini Yolo boleh nggak, Pak, nyoba untuk ikut ya, mukul nih? Boleh. Oke, Yolo nyoba, Pak, ya. Dari atas bisa, dari bawah bisa. Ini betul, Pak. Berarti jangan sampai rusak, Pak, ya, mukulnya? Enggak juga. Oh. Jangan keras-keras gini, Pak, ya, berarti ya? Enggak, saya pokoknya lepas dari... Oh, sudah lepas itu berarti lanjut aja, iya. Oh, ternyata sulit juga, Pak, ya? Iya. Kalau ngomong-ngomong sejarah nih, Pak, ya. Sejarah yang Bapak Wincen tahu sendiri, kenapa jadi menggunakan kulit kayu ini, kenapa sih, Pak? Soalnya kalau dulu sebelum manusia mengenal kain itu, mereka itu untuk menutup tubuh itu dari daun kayu. Dari daun kayu, Pak, ya? Tapi kalau daun kan kita gampang rusak, Pak, ya? Iya, tapi kalau dari daun kayu itu kan gampang rusak, bisa diganti
3 atau 4 kali satu hari. Jadi mereka kan punya inisiatif untuk mencari kayu deluang atau kayu pontut ini. Ini kayu pontut ini Pak ya? Iya. Tapi selain kayu pontut ini ada nggak kayu lain yang bisa digunakan? Nggak ada. Soalnya kalau kulit kayu yang lain itu kan cepat robek, hancur juga. Tapi kalau yang ini seratnya paling bagus. Deluang ini juga pohonnya dipilih juga. Pak, untuk prosesnya sendiri, untuk membuat satu bahan kain yang siap jadi gitu, butuh proses yang berapa lama sih? Iya, kalau prosesnya mulai pelepasan dari batangnya, dari pengupasan sampai pelepasan batangnya ini, sampai untuk menghaluskan supaya jadi kainnya itu, ya butuh waktu sekitar 4 jam lebih. Belum pengeringan. Belum pengeringan, kalau campur pengeringan berapa hari? Kalau campur pengeringan ya paling enggak itu satu malam, satu hari. Satu hari sampai dua harian Pak ya mungkin ya, sampai benar-benar kering gitu ya. Iya, kalau misalnya enggak panas, sampai dua hari bisa enggak kering. Jadi proses pembuatan dari bahan baju ini sudah cukup lama sekali Pak ya prosesnya ya, untuk jadi satu bahan kulit kayu ini. Iya. Satu meter kayak gini. Sekarang ini hanya sedikit orang yang mau melestarikan baju dari serat kulit kayu. Wah, ini udah jadi Pak ya? Iya, kalau ini belum jadi. Ternyata di sini ada beberapa proses lagi Pak ya? Iya, dua kali proses ini untuk penghalusan. Banget Pak ya? Iya. Sudah ada yang jadi belum? Ada. Oke, di rumah. Kita melihat yang sudah jadi aja yuk Pak. Iya, bisa. Langsung bisa lanjutin aja ya? Iya. Saat ini baju dari serat kulit kayu masih bisa kita jumpai pada suku-suku tertentu di Kalimantan Selatan. Khususnya salah satunya di suku Dayak-Dayah di Desa Pangela, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Pak Wencen, mana nih hasil dari kulit kayu yang sudah kita olah? Iya, ini hasil dari yang kita olah tadi itu. Jadi ini salah satu yang sudah selesai proses pengolahan nih Pak ya? Iya. Ini boleh diolah buka Pak? Boleh. Oke, panjang Pak ya? Iya. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar tipis banget Pak ya? Iya. Wow, ini bagus banget, tipis banget di kulit juga. Kalau kita coba berarti baju itu kayak gini Pak ya? Iya. Kayak gini ya? Wow. Biasanya kalau dulu itu ya kayak ini langsung. Begitu. Kalau perempuannya. Betul, kayak gini langsung Pak ya? Dililit gitu ya? Iya. Baru diikat di sini? Iya. Kalau jadi rok juga bisa Pak ya? Iya, bisa. Wow, luar biasa ini ya. Wah, ini bagus banget Pak ya? Iya. Ini kan kalau bahannya Bapak sendiri nih yang buat? Iya, nah, kemudian sendiri. Kalau yang jahit siapa nih Pak? Yang jahitnya kita sendiri. Oh, Bapak juga yang jahit ya Pak ya? Iya. Berarti bahan dari Bapak, jahit juga Bapak sendiri ya? Iya. Pada zaman modern seperti sekarang ini, baju dari serat kulit kayu memang tidak dipakai lagi untuk keperluan sehari-hari. Namun saat ini, baju dari serat kulit kayu menjadi lebih istimewa karena hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja, seperti pada upacara adat Dayak-Dayah. Baju dari bahan kulit kayu mungkin saja tidak disebut sebagai kain, tapi pada hakikatnya kain pun akan diolah menjadi penutup tubuh. Sama halnya dengan serat kulit kayu, diolah menjadi bahan penutup tubuh. Untuk memproses kulit kayu menjadi lembaran serat yang panjang dan tidak terputus, haruslah memiliki keterampilan dan juga kesabaran. Dan yang tidak kalah penting adalah pemilihan jenis kayu yang akan diambil kulitnya. Kain dari serat kulit kayu tidak hanya sebagai sekedar penutup aurat,
atau dijadikan selembar baju. Namun lebih dari itu, kain juga menjadi simbol bahwa manusia bisa mengolah apa yang ada di alam sekitar mereka berada sejak zaman dahulu dan menjadikan sebuah kebudayaan yang sangat indah. Sekali lagi, alam tetap menjadi guru dan inspirasi terbaik bagi umat manusia. Kabupaten Tabalong yang dikaruniai alam yang subur dan kaya dengan bahan tambang menjadi inspirasi untuk dijadikan sebuah karya kreatif, goresan tangan di atas kain. Wah, begitu indah rangkaian dari buah langsat yang sudah matang ini. Dan tentu saja buah langsat ini merupakan buah ciri khas dari Kabupaten Tabalong dan menjadi cikal bakal dari motif batik Tabalong. Dan manisnya buah langsat ini tidak kalah indah dari motif batik Tabalong. Kalimantan Selatan tidak hanya dikenal dengan kain sasirangannya saja. Di bagian timur Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong, ada juga kain batik khas dari daerah ini. Kita sering mendengar orang menyebut warna kuning langsat untuk menyebut warna kulit. Sebuah ungkapan bahwa warna tersebut adalah warna yang cerah dan juga indah. Buah langsat yang masak akan berwarna kuning. Setangkai buah langsat yang telah masak, tugu obor yang menjadi simbol kekayaan dari Kabupaten Tabalong, dan ornamen tameng suku Dayak sebagai bagian kemajemukan masyarakat Kabupaten Tabalong dijadikan dasar dari motif batik Tabalong. Wah, cantik banget motif batik Tabalong ini. Ternyata benar pemirsa, kalau indahnya dan manisnya motif batik Tabalong ini gak kalah manis dengan langsat Tanjung. Hai Ibu Mary. Hai. Ibu mau ikut nanya dong tentang produksi dari batik Tabalong ini. Bu, kan yang setahu Yola nih ya, motif dari batik Tabalong ini kan ada langsat nih Bu ya. Sebenarnya ada motif lain gak sih dari motif ini? Ada. Ada Bu ya? Sebenarnya dari Kabupaten Tabalong itu punya tiga ciri khas. Tiga ciri khas ya Bu ya? Ada buah langsat. Ada buah langsat ya, seperti ya, ini Bu ya cetakannya ya. Seperti ini, kemudian apa lagi tuh? Ada tugu obor. Ada tugu obor, tugu kebanggaannya masyarakat Kabupaten Tabalong nih. Kemudian apa lagi nih? Sama tameng juga. Sama tameng juga. Ya. Nih Bu ya, ngomong-ngomong tentang batik Tabalong nih Bu ya. Kan Yola anak muda gitu ya. Pasnya tuh kalau misalnya pakai batik Tabalong ini warna-warnanya seperti apa sih Bu gitu? Kalau di sini lebih suka ke arah warna gelap deh. Ke arah warna gelap Bu ya? Seperti hitam juga marun. Seperti hitam dan juga marun. Mungkin karena bisa menimbulkan kesan yang elegan gitu Bu ya. Betul sekali. Ibu ini kan lagi proses produksi Bu ya? Iya. Boleh nggak Bu Yola nyobain gitu boleh, ngecapnya? Boleh. Boleh Bu ya? Ini gimana nih? Oh, jadi ini. Jadi lilinnya ini kita panaskan dulu. Dilelehkan dulu, ya. Dipanaskan, kemudian capnya ini direndam dulu Bu ya di sini ya, Bu ya. Kita panaskan juga. Wow. Di gini kan? Iya. Tiriskan sebentar. Iya, kemudian dihentak-hentak gitu deh. Dihentak-hentak. Nah. Kemudian letakkan ke kain. Betul, Bu? Iya, betul. Bu, ngomong-ngomong nih Bu ya, ini kan proses pengecapan. Nah, setelah itu ada apa, ada proses lainnya lagi? Sebetulnya ini masih panjang, Dek. Masih panjang banget, iya, Bu ya prosesnya.
prosesnya sangat panjang sekali, dan di proses pengecapan ini aja sudah sangat susah sekali. Jadi silakan Ibu dilanjutkan. Pemirsa, ternyata untuk membuat satu karya seni batik Tabalong itu butuh proses yang sangat panjang sekali. Tapi jangan khawatir, karena pastinya melalui proses yang panjang tersebut terciptalah suatu karya seni yang sangat bagus seperti batik Tabalong ini. Kekhasan dari motif batik Tabalong ada pada motif dasarnya, dan mudah dipahami oleh konsumen bahwa batik ini adalah dari Tabalong. Bu Mary, ini orang lihat ada motif batik Tabalong yang sudah ada warna-warnanya. Ini sudah sampai proses mana nih, Bu? Ini sudah sampai proses penutupan warna. Oh. Jadi warna yang sudah kita colet itu kita tutup lagi dengan malam. Supaya apa tuh, Bu? Supaya nggak masuk warna lain. Supaya nggak masuk warna lain. Berarti setelah ditutup oleh malam, baru nanti diwarnain dasar yang seluruh kainnya, Bu, ya? Iya, dicelup warna dasar. Oh, begitu. Jadi ini emang sudah bolak-balik, Bu, ya? Iya. Berarti nanti ini juga bakal diwarnain, misalnya kuning gitu, Bu, ya? Dicolet dulu. Dicolet dulu. Ya. Setelah itu baru kita tutup dengan lilin. Warna yang kita colet, misalnya kita kasih warna kuning, kita tutup lilin. Betul. Jadi nanti waktu kita kasih warna dasar, lilinnya sudah kita kunci. Oh, begitu. Jadi tetap terjaga warnanya. Nah, Bu, untuk motif yang ini sendiri nih, Bu, ya? Ini untuk baju atau untuk rok atau bawahan tuh, Bu? Kalau ini bisa buat jadi kemeja. Bisa buat jadi kemeja. Ya. Kemudian blazer juga bisa. Blazer juga bisa. Berarti buat atasan, Bu, ya? Iya. Kedepannya mau nggak sih, Bu, untuk buat satu motif batik Tabalong yang mungkin bisa dibuat untuk sehari-hari supaya lebih trendy aja, biar bisa dipakai anak muda? Insya Allah kedepannya. Insya Allah kedepannya bakal inovasi lagi, Bu, ya? Bakal nambah-nambahin motif-motifnya dan juga model-modelnya, Bu, ya? Dan menjadikan sangat indah saat tangan-tangan terampil memadukan warna dan motif di atas selembar kain. Ciri lain dari batik ini adalah dengan tampilan warna-warna yang cerah. Hampir sama dengan warna-warna pada kain sasirangan yang sudah terlebih dahulu dikenal masyarakat Kalimantan Selatan. Yalah, yuk coba ini. Waduh, boleh tuh, Bu, nyobain yang itu tuh. Oke, ini bisa dicobain jadi rok atau jadi baju nih, Bu, yang ini? Bebas ini, bisa jadi baju, bisa juga jadi rok. Oh, gitu. Nih. Oh, gini, Bu, ya. Wow, cantik banget, Bu, ya. Iya. Waduh. Di atasnya polos aja lagi. Jadi memang benar, pemirsa, kalau motif dari batik Tabalong ini emang cantik banget ya, yang warna hitam, ya. Tapi pastinya nggak kalah cantik sama saya. Berbagai macam warna yang dihadirkan di batik Tabalong dan perpaduan motif khasnya seperti Langsa Tanjung, kemudian ada Tugu Obor dan juga Tameng, menjadikannya sebuah karya seni yang luar biasa. Dan tentu saja batik Tabalong ini layak untuk Anda koleksi. Bu Mimin, kan setahu Yola kalau kita buat batik Tabalong, itu kan pakai teknik cap, ya? Iya. Kok ini ada pensil? Ini namanya
batik yang pakai desain. Pakai desain kreasi ya, gitu, Mbak ya. Kreasi. Oh. Jadi asli kalau yang cap itu kan sudah pakem ya, Mbak ya. Betul. Khasnya Langsat. Iya. Kalau pakai pensil itu jadi khas Langsatnya kelihatan. Oh, jadi dibuat sendiri gitu, Bu ya, motifnya. Iya. Nah, setelah buat motif ini kemudian ada apa lagi, Bu? Proses selanjutnya? Kita canting. Oh, canting. Iya. Canting yang kayak penulis yang, itu, Bu ya? Iya. Oh, itu kayak di dalamnya ini, ada lilinnya gitu berarti? Iya, ada lilin yang sudah dicairkan. Oh. Baru kita masukkan ke canting, kita tulis di atas kain yang kita pola. Berarti sebelum proses canting harus melewati proses pelukisan dulu, iya, Bu, ya, betul. Di motif dulu. Bu, nanti ajarin Yola ngecanting juga ya setelah kita, Ibu ngajarin Yola ngepola. Berarti benar-benar manual, Bu, ya? Iya. Gambar Langsat nih, Bu, ya? Langsat iya Tanjung, Bu. Oke, setelah diproses canting itu, kemudian diapain lagi tuh, Bu? Kita colet. Kita colet, ya? Iya. Oh, begitu. Ibu nyampahin dulu nih satu Langsat, nanti Yola iya buat juga okay setangkai Langsatnya. Batik Tabalong memang belum terkenal seperti batik-batik lainnya di tanah air. Begitu juga dengan kain dari serat kulit kayu yang masih bisa kita jumpai sampai zaman sekarang ini. Ternyata benar, manisnya dari Langsat Tanjung ini memang juga semanis dan seindah dari batik Tabalong yang dibuatnya. Prosesnya memakan waktu dari 2 minggu sampai maksimal 1 bulan. Luar biasa sekali. Bu, Yola boleh, Bu, diminta diajarin ngecanting? Oke, Yola nyoba, Bu, ya. Oke, ini megang cantingnya begini, Bu, ya. Oh, ini terserah aja nih, Bu. Untuk pemegangannya gimana? Oh, jangan begitu. Oke, dijepit gini. Dari Tabalong ini telah memunculkan ide dan kreasi sebagai identitas kebudayaan baru. Namun di lain sisi, mereka juga mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang telah lebih dahulu hadir. Dua kain ini muncul dari dua peradaban yang berbeda. Dan salah satunya, di Tabalong kita bisa menjumpainya.